Oke, sekarang nomor 10. Ya, nomor 10. Asya. Kalau punya Aska, dari bilangan di atas, jika diurutkan dari yang terbesar, kalau nanti menjawab yang A, berarti dari yang terkecil. Kalau dari yang terbesar, berarti angkanya dari yang terbesar. Dan harus berurutan. Yang mana yang duluan? Ya, jawabannya benar, C. Usama, jawabannya yang mana ini, nak? Yang B. Iya, benar. Karena biasanya belajar di sekolah dengan cara dikurangkan. Nah, soal baru. Iya, soal baru. Sebentar ya. Ini punya si Aska yang di atas, Nakla. Oke. Kalau kakaknya yang di bawah. Oke. Kelihatan lah Aska, soalnya Aska. Soalnya kelihatan enggak? Kelihatan. Anda itu tuliskan ulang kalau Anda terlalu kelihatan. Bangun datar ya, ini pertanyaan kelas 2, bangun datar. Sampai berapa? Sampai waktu habis kita. Nanti ada pertanyaan rebutan, Kena. Oh. Udah habis nggak deh? Sudah. Oke, pasti jam aja. Ya. Katanya mamanya apa, Pak? Mamanya sudah biasanya. Yang sudah jebel. Bawa. Hai, ibunya habis kumil. Coba lihat, nah. Coba dilihat ikan orang tua ngerjakan. Tetap lah. Dua orang tujuh bisa ada? Ya, itu maksudnya kayak apa? Dua orang tujuh bisa ada? Akila tahu bangun datar lah, Akila. Iya, tahu. Tahu kan? Nah, nomor berapa aja? Nomor berapa aja yang benar? Nomor 1 benarlah, bangun datar nomor 3 benarlah, nomor 9 benarlah. Kalau salah satu di antara angka ini ada yang salah, berarti bukan jawabannya. Ini lihat lingkaran. Jangan tertinggal membacanya. Ini 27, habis itu kurang berapa? Aska, sudah kah? Ini kurang berapa lagi? Ini angkanya berapa ini? 5. Nah, kurang 5 lagi. 12 di otak, 7 di tangan. Sebelum 12. Kurang lagi 5. Ini kalah 1, kalah. Berapa? Inggi, pian yang di bawah, nak. Nah, jawabannya adalah A-nya 2, B-nya kosong, C-nya 1. Karena tuh, kalau si B ngajar itu, di sini, B. Allah. Nomornya belum. Allah. Ingat yang ada lingkarannya aja, yang gambar lingkaran. Bisa lah. Kayaknya kada bisa dengar. Ah, udah kamu dengar kah? Udah. Ya, kedengeran kok suara Usama.
Are you ready? Sudah, kanak? Sudah. Nah, kita langsung bahas aja. Aska, jawabannya berapa, nak? 12 dikurang 7. Kosong. Kosong, kosong. Kosong. Nol ya. Jangan kosong. Nol. Kosong itu bukan angka, nak. Nol ya. Nol. Ya. Jawabannya benar. B. Oke, Aska. Ibu beri bintang. Senyum aja. Beri bintang. Bintang. Wow. Wow. Nomor dua kita bahas. Nomor dua, nomor kedua. Nomor 11, kelas 2. Lingkaran. Yang mana? A. A. Ini lingkaran. Ini lingkaran. Ban sepeda lingkaran. Yeay. Kalau ini, kenapa jawabannya ada B? Karena yang dua itu adalah segi tiga. Yang 10 itu lonjong atau biasa disebut elips. Lonjong. Bukan lingkaran ya. Oke. Okay. Makanya yang dua ini salah, yang 10 juga salah. Jawabannya adalah 10-7. Jawabannya adalah A, benar. Oke. Okay. Bintang sama senyum. Ya, yang ada kasih bintang ini adalah bangun datar lingkaran. Oke, next. Nah, ini pertanyaan punya. Yang ini sudah ya. Yang ini pertanyaannya punya Aska. Aska dulu yang menjawab, Aska dulu. Nomor? 4. Ini punya kelas 1 dulu, Nat. Mbak, habis itu kan kedua ini. 12 nih. Halo? Dua layar bisa lah. Iya, nah dari yang terkecil lihat ya. Ayo, apa? Kelas 2 jawab juga anak kan. Kelas 2 jawab aja dulu. Kalau ada ingat pelajaran kelas 1. Kelas 2 jawab aja juga. Nomor 12 juga. Iya, 12, 13, 14, 3 soal. Bilangan sembilannya. Bila diurutin dari yang terkecil adalah berarti ipopopopop. Hmm? Apa? Kemana update ya? Pagi tadi kah? Berarti jawabannya apa? Jadi bilangan yang paling besar. Jawabannya juga kawal si mana tadi? Disna. 19. Nah, berapa sih namanya? Sudah. Halo. Hai. Sudah. Tunggu di Aska dulu. Ya. Ya, tunggu di Aska sebentar ya, Nak. Ceknya enggak ditulis nih. Antuk Aska itu ya marasnya. Masih 19 apa? Cek kalau
Kenapa kan egois? Iya, C-nya kenapa kan egois? Terus tuh, 14 tuh, Adrian memiliki 9 buku tulis. Membeli lagi, nah tulis dulu 9. Membeli lagi berarti tambah 2 buku tulis. Teman-teman. Berapa juga ya? Ya. 10, 11, 11. Dia punya apa? Di sini nah, 11-nya. Mana, Bek? Sudah semuanya, kan, Nak? Sudah semuanya? Sudah. Sampai jawaban Aska nomor 12, jawaban Aska berapa? A, B, C. A, B, C. B. B. Lima. Wih, mata. Jawaban Akila. Jawaban Akila apa 12? 12 B. Kakak Usama? B. B. Oke, bilangan 9, 11, 7, 10, 8 bila diurutkan dari yang terkecil. Pasti sudah jawabannya B, benar. Ya, ini malah dia bilang. Benar. Usama di dalam kamar lagi kayaknya. Usama di kamar lagi. Aska nomor 13 A B C. 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 Akila? C. Sama? Ya. Iya, jawabannya sangat benar, 19. Paling besar. Kalau jawab pertanyaannya paling kecil berarti jawabannya li? 5. Aska nomor 14 diapakan, Nak? Agung membeli 9 buku. Membeli lagi. Iya, berarti ditambah jawabannya A. Yeay! Yeay, give a plus. Oh ya. Oke, jawabannya benar semua ya. Next. Nah, ini Adik Aska. Adik Aska boleh menjawab, tapi kalau kada paham jangan dipaksakan ya. Ini soal kelas 2. Tapi Adik Aska boleh mencoba menjawab. Silakan. Tadi nomor 14 berarti ini nomor 15, ini nomor 16, ini nomor 17. Nyata aja kada paham, Bu, ai. Amun kada paham kena ai dulu. Kena Ibu jelaskan juga. Ini kelas 2 Kang Aska. Kerjain langsung. Ya. Ampun Aska, soalnya di sini aja nah Ibu anu akan. Ini soal Aska. Semangat Aska, sebentar aja lagi. Apa nak? Bisa aja. Bun. Dikerjain langsung deh. Iya. Oke. Isi banget. Akila. Semangat Akila. Malam ini tidur. Murul lagi gitu siapa? Namanya
Nurul. Cil. Ikal, Nurul, makanya Nurul Ikal ngaran. Kebanyakan Nurul ngaran kawan. Fakir. Rantimu ngaran abahnya. Sebelumnya ibu tanyakan dulu, pernah lah sudah belajar ini di sekolah? Si udah. kelas 2. Udah. Oh, sudah. Berarti kada salah ibu beri soal lah. Akila sudahlah nak di kelas belajar itu nak. Sudah. Oh, sudah. Ya diingat-ingat lagi. Yes. Saya lupa semuanya. Saya lupa semuanya. Don't forget me, matematika. Ah, saya bingung. Hah? Belak suhu. Nah, aku nak buat mau tu harus. Ia mau tu. Aku rasa. Misalnya tadi mungkin aku pamannya aja. Tolai mamanya tuh. Pahamlah nak, sama Akila, you understand? Nomor 17 kan ada jawaban. Nomor berapa? Nomor 11. Kita jawab bersama. 2. Main piano. Oke, perhatikan semuanya. Detik-detik terakhir. Sisi bangun ditunjukkan nomor berapa? Perhatikan. Yang nomor 3 ini namanya sudut. Boleh ditulislah di gambar dulu, nanti dikasih panah. Yang ini namanya sudut. Yang nomor 1 ini namanya sisi. Yang nomor 2 ini luasnya atau daerahnya. Kalau isi itu bangun ruang. Belum kan. Jadi nomor 3 ini sudut, nomor 1 sisi, nomor 2 luas atau daerahnya bangun datar. Ini bangun sama. Datar apa nak ngarannya? Ini apa namanya? Persegi panjang. Iya, persegi panjang. Dia punya panjang dan juga lebar. Yeay. Tapi sisi jawabannya adalah nomor C, 1. Paham ya? Hah? Paham lah. Ada. Nah, ini kayak apa? Anaklah menjawab ya nomor 16. Soalnya aja tidak lengkap. Iya benar, tanda X-nya nggak ada di soal. Daerah yang diberi tanda X menunjukkan bagian apanya bangun datar? Juga baju itu bawa akan mantap. Hilip-hilip.
Beri duit yang mas ya. Kenapa? Ya kan. Ya kasih gue. Sampat tay. Berarti yang satunya ini adalah daerahnya, yaitu yang disebut segitiga, daerah segitiga. Kalau yang satunya ini sisi ininya sudut persegi panjang. Jadi kalau ibu tandai yang di sini, berarti jawabannya segitiga. Oke, lanjut. Kolam Pak Edi, iya enggak apa-apa. Kolam Pak Edi berisi 420 ikan gurame. Pada hari Rabu terjual. Kalau terjual dikurang atau ditambah? Dikurang. Dikurang. Berarti 420 kita kurangkan 165. Nenek. Pada hari Minggu Pak Ujang menambahkan, berarti ditambah. Iya, ditambah. Kita kurangkan sama-sama dulu. 0 dikurang 5 tidak bisa ya. Berarti dipinjam 1 dari sebelah sini. Jadi 10. Ini tadi sudah dipinjam 1, sisanya 1 ya. 1 dikurang 6 kada cukup, pinjam lagi satu di sini, satu di sini maksudnya 10, berarti 11. 4 tadi dipinjam 1 jadi 3. Kenapa, Mbak? Nah, kemudian yang ini kita kurangkan. 10 kurang 5 berapa? Ayo, Dede Aska bisa nih mengurang. 10 kurang 5? 5. Iya, 5. 11 dikurang 6? 11 kurang 6 berapa, Usama? Banyak. 10 kurang 6? 5. Iya, 5. 3 kurang 1. 2. 2. Nah, 255 itu sisa ikannya. Kemudian ditambahnya lagi dengan 49. Iya, tambahkan. 5 tambah 9 berapa? 19. Hah? Lima tambah 9. 9 dulu baru 5. 9, 10, 11. Iya, 14. Tulis 4, simpan 1. 1 tambah 5. 6. 6 tambah 4. 10. Iya, 10. Berarti tulisnya 0. Simpan. 1. 1 tambah 2. 3. Yang mana jawabannya? Iya. Iya, benar. C. Belum. Oke. Boleh ditulis, Nakla? Ini ditulis dulu, nah. Si Akila, kemudian si Sama, ditulis aja dulu, Nakla. Apanya? Tulis ke buku. Punya Aska sudah kan nomor 18 ya, Nak? Sudah. Jawaban Bian berapa pintar? Ini ditulis di mana? 25. 25.
ini 30. Kita kurangkan 5. Iya, benar jawabannya. 20. Jawabannya benar. Nih jawabannya ya. Saja. Pun. Apa ya? Kenapa Usama? Tulis apa ya? Apa? Tulis apa ya? Ini boleh ditulis, maksud ibu yang ini persegi panjang, yang ini namanya sudut, yang ini sisi, ini luasnya atau persegi panjangnya boleh. Kalau paham boleh aja udah ditulis nak. Atau enggak? Nak ditulis. Ya, boleh ditulis, boleh tidak. Tapi bagusnya ditulis. Oke. Ustazah, semuanya yang ada di situ. Jangan. Salah satunya aja, mau nomor 15 atau 16 yang menyatakan sudut segitiga sisinya. Nggak usah semua, nggak ada apa-apa. Yang ininya aja misalnya, Akila menulis ininya aja, anak-anak. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah. Pon apa Usama? Satu aja. Tapi ulun sudah. Ada apa-apa? Kalau sudah tertulis yang nomor 15, ada apa-apa? Saja sudah. Ya, sip. Tulis nomor berapa? Terserah Usama, mau nulis nomor 16 boleh. Waduh, ada Usama. Hai Usama. Say hello dulu. Sudah kan? Sarangyo. Sarangyo. Sudah kan? Sarangyo. Bisa dipahami tidak pelajarannya sampai nomor 18 dari awal tadi? Paham Akila, Usama? Paham. Oke, Aska? Paham. Oke. Waktunya tepat sudah jam 6 lewat 00, Naklah. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu. Ada tulis, Pak. Sudah? Oke, bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. See you next time. Sarangyo. Bye. Dah, Akila. Dah. Dah. Sama.